Vindestore berkolaborasi dengan brand Bandung yang bikin koleksi-koleksi keren kayak gini. Jadi depan gua udah ada paket dari Super Sentimental Secret Theory. Ini adalah brand Bandung yang menurut gua keren banget, eksperimental juga. Pokoknya keren-keren lah, sabi lah menurut gua. Dan kemarin sempat berkolaborasi kan dengan Fluxcube. Dan sekarang berkolaborasi lagi dengan Vindestore. Gua penasaran sih konsepnya bakal kayak apa. Karena yang seperti kita udah lihat sebelum-sebelum ya, Vindestore itu kan selalu yang kocak-kocak. Ada pesan-pesan lucunya, nyeleneh gitu ya. Digabung dengan Super Sentimental Secret Theory yang keren, yang eksperimental gitu, akan jadi apa? Langsung kita lihat ya, gue penasaran banget sih. Jadi mungkin kita akan buka dari plastik yang paling kecil dulu dan tidak ada logonya, seperti ini yang polos. Kita lihat ada apa, akan mendapatkan apa di dalam sini. Jadi ini plastiknya kuning sesuai dengan brandingannya si Super Sentimental Secret Theory. Kita robek aja. Dan ada plastik lagi, zip bag. Dan ini dia, kita dapat kaos. Kita coba cek dulu, ini zip bagnya kita ambil dulu, kita keluarin. Wah, seperti biasa ya kalau SSST itu bikin baju, modelnya kaosnya tuh yang tebel tuh, kaku banget ya, stiff gitu. Ini kayak bisa di 20S atau 18 mungkin ya, ini tebel dan nggak berasa adem sih ya. Ada kan yang kalau baju kayak kemarin ada yang Cosmonauts dia tebel, adem, kalau ini tebal, kaku. Tapi menurut gua yang kayak gini-gini, yang kualitasnya mantep nih, yang gua suka nih kaos-kaos kayak gini deh. Kayak berasa high quality gitu ya, high quality shit right here bro. Walaupun dia seratnya vertikal, berasanya kayak bertekstur gitu. Jadi kita lihat di sini apa sih Merkuria ini gambar siapa ini? Ini Pras Teguh kah? Tahu ini siapa lah, pokoknya ini siluet-siluet orang nih. Kalau kalian tahu coba kalian komen di bawah ya, ini siapa ini? Dan ada tulisan sentimental doang. Untuk sablonnya solid ya, warna hitam-hitamnya kayak gini. Dan juga detail sih untuk garis-garisnya aman, nggak ada yang pecah-pecah. Dan juga di sini wovennya Super Sentimental Secret Theory. Apa ya? Jahitnya agak miring sedikit ya kanannya ini. Tapi overall okay lah. Ada hang tag-nya juga Super Sentimental Secret Theory. Dan untuk kaos ini tadi udah gue bilang kualitasnya bagus ya dan juga rapi juga nih di kolarnya, harganya ada di 265.000 guys. Jadi langsung aja sikat kalau lo suka ya, apalagi dengan Vindes ini doang belakangnya. Menurut gue bagus ini. Jadi ini Vindes ya, terus ada gini 2023 dan ada apa nih, gambar oli kah? Apa ya ini, gambar apa juga ini? Staples. Mercuria Motor Co, Pangeran Antasari nomor 10. Secret Theory by Super Sentimentally Made for Vindes. Kebetulan juga yang kemarin gue juga pernah kolaborasi dengan SSST bersama SOB, itu juga bagus banget juga. Sudah habis ya. Bahan kaosnya juga mirip-mirip gini nih. Lo suka kaos kaku, boleh sikat nih. Selanjutnya nih plastik yang agak tipis ya. Isinya apa? Apakah kaos juga? Di sini ada tulisan Super Sentimental Secret Theory 2023. Berarti ini kayak plastiknya dibikinnya 2023 punya nih. Cutter aja biar gampang deh. Oke, ini adalah kaos lagi. Warna putih sekarang. Artikelnya masih Merkuria juga. Dan untuk yang long sleeve harganya beda 20.000 ya. Ini 284.000 rupiah. Langsung kita keluarin. Wah, materialnya sama dengan kaos tadi. Cuman ini long sleeve aja. Dan rapi ya. Ya, lecek-lecek sih ya. Tapi rapi sih untuk produksiannya. Ini bagus banget ini. Di rimbingnya juga, di bagian tangannya juga bagus. Rapi gitu. Dan juga di bagian sleeve-nya ada sablonan Merkuria tadi. 4 orang dari samping gini. Tuh ya, kayak gini. Sablonnya sama kayak tadi. Bagus banget. Sepertinya plastisol ya. Dan juga di bagian sini, Vindes Merkuria Super Sentimental Secret Theory. Yuk, bagus banget, bos. Ini titik-titik tuh bukan karena nggak solid ya, masang aja desainnya kayak gini tuh. Dan juga di sini ada woven Super Sentimental Secret Theory L, made in Indonesia. Dan juga ada hang tag-nya seperti ini. Dan di bagian sleeve tangan kiri, ini ada gambar kayak strap, terus kayak gambar apa kaleng oli, ya. Terus mesin jahit, terus staples ya. Apa maksudnya ya sebenarnya? Coba kalian komen di bawah deh, kalau ngerti deh Merkuria itu apa ya. Langsung kita lihat belakangnya. Ini si Vindes ya, kayak gini. Ini ada gambar kucing, lagi apa sih kayak garuk-garuk karpet gitu. Merkuria Motor Co. Tuh ya, maksudnya aja ada putih-putih gitu. Kalau ini sih gue bisa paham lah, ini desain ini. Bukannya nggak solid ini sablonnya. Pangeran Antasari nomor 10, Sentimentally Made for Vindes Fabrication SSST. Ngipri apa ya ini jangan-jangan nih. Cek lagi selanjutnya. Gue sih ngincer ada yang jaketnya ya, jaket hitam gitu ya, bang. Outer gitu. Dapat apakah? Oh, kayaknya bener dapat outer. Oke, okay. Ada stiker juga panjang Super Sentimental Secret Theory, seperti ini bagus juga ya. Bisa dapat stiker kecil-kecil, ini dapatnya gede. Oke, okay, ini dia dapat dua ternyata. Ada outer dan juga ada tas, gila lengkap banget ya. Thank you banget SSST nih. Ini dulu deh, outer dulu deh. SSST X Vindes Merkuria Forte Olive. Kalau enggak salah ada yang navy-nya ya, tapi ini yang olive. Kita cek. Oke. Okay. Wow, oke. Okay. Kayaknya cotton twill ini bahannya untuk si jaket ini, jungle jacket ya. Jadi ada dua kantong di sini kiri kanan dan ada gunting ya. Kenapa gunting ya? Tadi kayak ada mesin jahit, staples gitu-gitu. Ada woven juga Super Sentimental Secret Theory. Di sini juga ada wovennya kecil gitu, brandingan lagi. Dan di sini nggak ada. Di atas kantong ada sablon Super Sentimental Secret Theory, Sentimentally Made for Vindes Secret Theory by Super Sentimental. Menurut gue SSST ini udah naik kelas ya, karena bahannya udah bagus banget ya. Kalau dulu sempat ada bahannya kalau nggak salah agak lebih tipis. Kalau ini tuh udah tebal banget ya, yang cotton twill gini. Dan juga
juga ada ini nih, strap gitu. Abang ini aja. Oh, ini slit gitu ya, slit di bagian sleeve-nya. Memang biasa kayak gitu ya, kayak kemeja gitu. Dan di sini juga ada patch lagi. Gambarnya adalah genset kah? Kayaknya genset. Di bagian sini sleeve yang sebelah tangan kiri enggak ada. Dan ada woven di sini juga, seperti Sentimental Secret Theory. Ini ukurannya M, dan ini hang tag-nya juga sama yang tadi-tadi. Dan kita lihat belakangnya apa? Ini sablonnya hitam ya. Jadi ini Hollif hitam. Kalau yang navy kalau enggak salah tuh sablonnya kuning dan short sleeve kalau enggak salah ya. Ternyata namanya di e-commerce itu work jacket, bukan jungle jacket. Tapi katanya kayak jungle jacket soalnya. Ada dua kantongnya. Dan juga di sini sablonnya bagus banget, Vindes. Kayak rubber gitu ya. Kayak dia mengkilap begitu modelnya ini, kayak oli gitu. Kayak ditulis pakai oli. Dan juga gambar Staples Mercuria Motor Co, Pangeran Antasari nomor 10. Ini alamatnya Mercuria. Apa kita samperin aja nih? Mercuria ini di mana ini, oke? Okay? Sentimentally made for Vindes Fabrication SST. Dia ternyata ada kantong di belakang ya. Biasanya celana ada kantong belakang. Ini jaket ada kantong belakang. Kayak gini ada kancingnya juga ya. Jadi menurut gua bisa habis sih. Kalau butuh kantong tambahan, dia ada. Udah di sini 2, di sini ada 1 lah. Ini ada 5 kantongnya untuk bahan work jacket olive ini. Dan bahannya juga bagus banget ya. Jahitannya semua sabi. Dan untuk harga work jacket ini lumayan tinggi ya. Ini 622.000, tapi menurut gua kalau dengan kualitas gini sikat lah. Dan selanjutnya, ini dia tas lempang. Warnanya kuning tai. Kalau Indo kan gitu sebutan warna. Nah ini nih, ini warna kuning tai nih. Nah tapi bagus nih tas lempangnya. Bisa strap pendek gini dan bisa strap panjang kalau nggak salah. Harga untuk si tas lempang ini di 323.000. Dan di sini juga ada sama desainnya Vindes Mercuria Motor Co, Pangeran Antasari nomor 10. Dan juga ada gambar mesin jahit kalau ini, bukan staples. Dan di sini ada kantong juga warna merah, bahannya ini kanvas ya. Dan juga ada kancing cetetnya. Dan juga ada patch gunting juga. Bahannya dikasih lining lagi untuk kantongnya ini. Padahal kalau nggak pun juga nggak apa-apa ya. Tapi dikasih lining furing gitu. Dan dalamnya juga ada lining juga tuh di kantong di sini warna oranye. Di sini ada kayak ini loop buat masukin strap panjang ya kayaknya untuk bisa diselempang. Dan di bagian belakangnya juga ada kantong lagi dan juga ada sablon Vindes Mercuria seperti ini. Custom jog and cutting sticker dan juga zipnya ada dua slatingnya gitu. Dan dikasih lining di sini depannya, di sininya enggak ya, tetap kanvas. Dan seperti itu untuk kantong depannya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, di sini enggak dapat guys yang panjang ya ternyata ya. Tapi seperti ini ada dalamnya tuh kayak mungkin buat perkakas kali ya. Kayak ada slot-slot gitu, 4 slot. Dan dalamnya gini aja, gak ada kantong lagi dalamnya. Ini doang, cuma ada 4 biji ini. Warnanya juga oranye gitu. Dan menurut gue sih sabi ya bahannya kayak gini ya. Bagus ini. Tapi gak sesuai dengan judulnya sih, selempang tapi tak selempang. Gini bagus juga bawa kayak gini ya. Kayak gini bisa, terlalu pendek ya. Itu dia review-review gue mengenai produk-produk kolaborasi Vindes X SSST. Yang bagus-bagus banget sih menurut gue ya. Ada t-shirt short sleeve, ada long sleeve, ada ini yang apa work jacket olive, dan juga dapet tas selempangnya. Langsung kita cek gimana sih looks-nya baju ini kalau pas dipakai. Oke, itu dia review gue mengenai kolaborasi Vindes SST ya, yang menurut gue sabi banget. Gimana menurut lo? Kalau suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe pastinya, dan komen juga kira-kira mau gue bahas apa lagi. So, segitu aja. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.